Ya, selamat datang pemirsa Tribun Jateng. Ini kita sedang berada di Stadion Jatidiri, tepatnya di pintu masuk supporter. Ya, ini sudah open kit untuk pertandingan malam ini antara PSIS Semarang menghadapi PSM Makassar, dan kalau kita lihat ini pemeriksaan secara ketat dilakukan baik dari pihak Panpel dan juga dari pihak kepolisian di area gerbang pintu masuk ya, sebelum para supporter masuk ke area dalam stadion Jatidiri. Ini posisinya di bagian timur stadion, tepatnya dari arah Jalan Semeru. Ya, sudah lumayan mulai mengular ya antri masuk supporter jelang pertandingan malam ini. Ya, ini malam hari ini adalah pertandingan terakhir PSIS Semarang di Stadion Jatidiri untuk kompetisi musim ini. Ini pertandingan home terakhir. Setelah itu masih ada satu pertandingan lagi menghadapi Bali United. Oh iya, pertandingan terakhir. Nanti kick off sekitar pukul 20.30. Ya. Panpel memberikan arahan untuk penonton untuk menunjukkan tiket. Menunjukkan tiket. Jadi syarat masuk ke dalam adalah harus punya tiket. Persiapkan dan perlihatkan tiket Anda kepada petugas. Terima kasih. Mayoritas masih supporter PSIS. Oh, ini ada supporter dari PSM. Belum begitu banyak terlihat supporter PSM. Mungkin sudah ada di dalam ya. Perlihatkan tiket Anda kepada petugas. Terima kasih. Way jauh dari Makassar. Mari.